Cara setting running tag mini ini ya via HP. Nah, pertama ini guys, kita nyalain hotspot. Saya praktek nih hotspot. Nah, ini sudah aktif. Terus namanya diganti, ini ganti hexa, tulisannya jangan salah, sandinya 1-8. Kalau sudah, klik simpan. Nah, nanti ada perangkat yang terhubung otomatis, ini ESP-A34BD8, satu perangkat tersambung. Kalau sudah, langsung keluar scan ini. Des. Nah, kita tulis. Tulis terserah kalian. Pitiki, lek urip gede kabeh. Oh, gini. Mindering logistik. Sari legi Express siap melayani paket kilat Surabaya Malang pernah ya? Mataram Bali dan seterusnya dan sekitarnya ki apa? DRS. DRS. DST. Dan daster-daster. Sudah begitu aja. Jangan lupa belakang spasi 4 kali. Biar ada jaraknya. Speed semakin kecil semakin cepat. Kita pilih tengah-tengah aja 4. Animasi. Animasinya ini pilih. Oh, ini gambar animasi, guys. Hai. Animasinya mana ya? Oke, wes, animasi nomor 1. Kita pilih nomor 1. Klik submit. Jebret. Nah, kalau udah gini, matikan running tag-nya. Kita cabut running tag-nya. Nah, ini. Matikan, lalu hidupkan lagi. Kita tunggu. Nanti dia ganti sendiri. Banting-banting. Terus, lo kenapa? Wah, kau 9 nih. Hah? Duh, 9 nih. Gak gelem ganti. Ganti deh, Pak, ini sih. Oke, kita lanjut. Ini sudah menulis, pasti sudah submit. Nah, pas di submit ini matikan LED-nya. Kita cabut lalu kita tempel lagi. Oke, kita nyalakan lagi. Tunggu sampai dia ganti. Nah, ini jangan dikeluarin dulu. Nah, ini udah ganti sendiri, guys. Begitu caranya. Nanti yang bingung bisa tanya-tanya lewat WA. Oke, sudah berganti. Terima kasih.